Dinda. Ya, Kanda. Kanda nak tanya ni. Tanyalah. Antara bulan bintang beribu, yang mana satu pilihan kalbu? Antara ribu bintang di langit yang biru, Kanda pilihan hatiku. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Syafiq. Dan saya DJ Hanim. Dalam Dundang Sayang. Hanim, 12 Mac 2019. Apa yang kita bawakan kepada pendengar-pendengar kita? Ha, kalau para pendengar masih ingat pada minggu lepas yang DJ Syafiq asyik tersasul tu yang dikata ada tarung pantun, tarung pantun. Jadi pada minggu ini kami bawakan tarung pantun yang sebenar-benarnya. Seperti minggu lepas ialah tarung sajak ya DJ Syafiq kalau terlupa. Jadi pada minggu ini kita bawakan. Kita bawakan siapa sebenarnya ni? Kita bawakan dua orang peserta Pesta Pantun Gustam Negara Anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris yang berlangsung pada hari Sabtu yang lalu. Kiranya Hanim fresh lagi lah. Maknanya masih segar lagi, baru keluar daripada oven ni. Kita bawakan ke IUMFM untuk berkongsikan sedikit dan juga untuk mempertaruhkan bakat masing-masing. Betul tak Hanim? Betul tu. Dan saya yakin pertarungan pada kali ini begitu sengit memandangkan kedua-duanya merupakan pemantun yang baru saja lepas pertandingan. Betul tak? Macam maksudnya otak tu tengah fresh tu. Ha. Betul. Dan saya kira pertarungan pada hari ini merupakan pertarungan yang sangat hebat di mana kedua-duanya merupakan pemenang ya. Ha, pemenang tempat berapa? Kita rahsiakan dulu. Kita akan berhibur dahulu dengan lagu Badar Sila daripada Datuk Seri Stina Haliza. Semuanya di IIMFM Radio Kampus Anda. Kembali semula bersama saya DJ Syafiq dan juga DJ Hanim dalam slot Dondang Sayang di IIMFM Radio Kampus Anda. Baiklah Hanim, seperti kita telah janjikan tadi kepada pendengar-pendengar kita, siapakah yang kita bawa ni Hanim? Baiklah, para pendengar sekalian, pada minggu ini kami membawakan dua orang pemantun seperti yang kami kata sebentar tadi, merupakan pemenang kepada pertandingan Pesta Pantun Piala Gustam Negara. Tapi tidak kami nyatakanlah pemenang tempat keberapa. Biar mereka sendiri yang katakan. Dan kita mestilah nak berkenalan dengan para tetamu kita ni. Betul tak? Tak kenal maka tak cinta kata orang. Betul. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak mesra orang kata. Takkan nak ditemu ramai dalam keadaan yang kekup. Betul tak Hanim? Ya, betul tu. Dan kalau nak kenal tak naklah tahu nama je tak cukup tu. Ha. Betul. Kita kalau boleh kita nak dengar sedikit pengalaman. Mungkin pengalaman yang baru saja mereka alami di Pesta Pantun Piala Gustam Negara baru-baru ini. Betul tak Hanim? Baik, jadi kita mempersilakan lah kalau kita tengok kat poster. Kalau kita nak rasa lama-lama pun Hanim, orang dah tahu dah kat poster tu siapa. Tapi siapakah orangnya? Kalau tahu setakat nama je, orang tak kenal dengan lebih mendalam. Jadi kita nak kenal dengan lebih dalam lagi. Hari ini kita bawakan dua orang pemantun Universiti Islam Antarabangsa yang saya kira cukup hebat sekali di pentas pantun IPT. Yang pertama kita mempersilakan saudari Azmi Shakira. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke IUMFM Radio Campus Anda. Baiklah, yang kedua tetamu yang saya kira memang cukup hebat, bermula daripada tahun 2014 tak salah saya, memang cukup hebat sehingga tahun 2019 masih lagi melebarkan sayap di Pesta Pantun IPT, saudari Anis Amira. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang IUMFM Radio Campus Anda. Baiklah, inilah dua orang tetamu cukup hebat ni. Baiklah, seperti yang kita katakan tadi, kalau saya cakap nama saja orang tak kenal sangat. Mungkin orang tahulah Anis Amira, tapi Anis Amira mungkin ada 100 dalam UIA ni sebenarnya. Dan juga Azni Shakira pun sebenarnya ada 200 ramai sikit. Jadi kita mintalah Tuan Penyembadan untuk memperkenalkan sikit diri mereka dan juga memperkenalkan dan memberitahu kepada pendengar-pendengar kita berkenaan pengalaman masing-masing lah. Betul tak Anim? Ya, betul tu. Jadi tanpa buang masa, DJ Syafiq, kita ni dah setiap minggu bercakap, orang pun mungkin dah bosan dengan suara kita. Apa kata saya menjemput saudari yang pertama lah, saudari Nur Azni Shakira, untuk memperkenalkan diri dan berkongsi pengalaman beliau sepanjang berada dalam bidang pantun. Hai, Assalamualaikum. Saya, nama penuh saya Nur Azni Shakira binti Muhammad Nur. Saya ni asal daripada Terengganu lah kalau semua nak tahu. Saya ni kalau ikutkan pemantun daripada kuliah KAD. Bangga tak budak-budak KAD? Pengalaman berpantun kalau kat peringkat universiti ni, ini kali kedua lah bertanding ke atas pentas besar. Yang pertama sekali IMCW dan yang kedua ni Piala Gustam. Mungkin boleh ceritakan juga kepada para pendengar tahun keberapa kan? Tak ada sebut tahun tadi kan? Tahun berapa lah umur pemantun kita ni, nak tahu juga. Yes, mungkin dah tua 28 tahun kan? Mungkin tak ada apa yang mustahil. Sebab kalau kita tengok dalam gambar macam 28 tahun. Tapi sebenarnya berapakah umur sebenar saudari Azmi Shakira? Apa ni? Sebenarnya, benda tu ialah bukan benar.
Okay, saya ni baru saja muda lagi, berumur 22 tahun, tak masuk 22 tahun lagi, 21 tahun berapa bulan tu. Dan tahun kedua, semester kedua. Gitulah ni, yang masih muda rupanya ya. Walaupun muda-muda orang panggil pucuk, orang panggil apa, kecil-kecil cili padi lah. Betul tu, DJ Syafiq. Dan saya rasa macam nak tahu juga, memandangkan dia kata dah masuk kedua pentas besar iaitu IMCW dan Piala Gusar Negara, apa kata share sikit? Dapat nombor keberapa tu? Ha. Nak tahu juga sebab memang kami ni biasanya tidak menjemput orang biasa-biasa. Ha. Kita tak jemput yang biasa-biasa, bosku. Kita jemput yang luar biasa. Mungkin saudari Azni Syakira sini nak berkongsikan sedikit perkembangan dan juga pencapaian di pertandingan Pesta Pantun yang saudari sertai sebelum ini. Okey. Untuk Pesta Pantun yang mula-mula saya masuk, IMCW, Alhamdulillah dapat nombor satu. Johan terus UOS pertama masuk, kali masuk. Ya, betul Tahnim, sangat hebat ya masuk pertama kali terus menjadi Johan tu. Ialah satu pencapaian yang saya kira susahlah orang lain nak dapat. Okey, yang kedua pula. Yang kedua Alhamdulillah lah, dapat nombor tiga. Alhamdulillah, dapat nombor juga tu. Orang lain masuk banyak kali tak pernah menang pun. Betul Tahnim, yeah. Bukan mudah ya untuk nak masuk terus dapat nombor tiga tu. Sebab mungkin yang Piala Gusar Negara ni pertama kali di luar UIA lah. Ya, yeah, betul. Oh, IMCW di dalam UIA. Ya, yeah. Dalam UIA dan nombor satu, dekat luar nombor tiga. Tapi saya kira masih muda dan masih lagi banyak masa untuk mendapat tempat pertama untuk pertandingan yang akan datang. Baiklah Hanim, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan saudari Nur Azni Syakira. Kita berganjak pula kepada saudari yang kedua, saudari Anis Amira. Kalau kita dapat tengok saudari Anis Amira ni, lemah lembut orangnya, betul tak Hanim? Ya, sangat manis, sejuk mata saya memandang. Betul, maknanya macam pantun-pantunnya pun mesti pantun-pantun yang menyentuh jiwa. Kerana kalau senyumannya mampu menyentuh jiwa, apatah lagi pantun-pantunnya. Betul tak Hanim? Betul kena Jason, jadi tak sabar-sabar nak mengenali dengan lebih dalam lagi saudari kita pada hari ini. Betul itu. Mungkin kita boleh mempersilakan saudari Anis Amira untuk memperkenalkan diri dan berkongsi sedikit pengalaman dengan pendengar-pendengar kita. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Anis Amira, lebih dikenali dengan Anis. Saya belajar dalam tahun keempat. Ni pun semester terakhir saya kat sini. Dalam jurusan pelik sikit. Dia macam biasanya bahasa Melayu, pantun bahasa Melayu kan. Saya buat jurusan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okay. Saya dah kata bukan biasa-biasa yang kita jemput ni. Bahasa Inggeris tapi pantun pula. Maknanya macam di sebalik belajar ilmu-ilmu Inggeris, hebat juga daripada ilmu-ilmu Melayu. Ha, memang saya cukup kagum dengan saudari Anis ni. Yelah, takkan kita nak lupakan kita punya asal usul, kita punya rumpun. Jadi bagi saya macam itulah. Saya terlibat dalam bidang pantun ni bermula dekat UIA ni. Saya tak pernah masuk pantun masa zaman sekolah dulu, tak pernah. Yang pertama tak silap saya 2015. Pantun Piala Pantun Integrasi Budaya di UKM. Masa tu masuk dapat tempat ketiga. Alhamdulillah. Lepas tu, itu yang pertama kali lah. Ya, itu pertama yang pertama kali mesti nombor tiga. Yang pertama kali mesti nombor tiga. Saudari Azmi bersama, saudari Anis bersama. Lagi. Lepas tu teruskan juga ke PPIB yang seterusnya. Dapatlah secure tempat kedua. Alhamdulillah. Dan baru-baru ni saya pun satu kumpulan dengan Azni, dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, saya kira cukup hebatlah pencapaian kedua-duanya. Tapi Hanim, untuk pengantar pendengar-pendengar kita lah, nak kongsikan sedikit. Piala Gustam Negara yang dianjurkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris ini ialah pertandingan pesta pantun yang dianjurkan di bawah Kolej Kediaman Harun Aminur Rashid. Dan terdapat 8 kumpulan yang bertanding. Dan tempat pertama dimenangi oleh UIA juga Hanim sebenarnya. UIA Gombak juga. Tetapi tapi kesemua pemantun yang mendapat tempat pertama tu tidak dapat bersama kita ni, kerana kekangan masa dan juga komitmen yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita bawakan pemenang tempat ketiga lah. Sebab tempat kedua sebenarnya dimenangi oleh UIA juga, tapi bukan UIA Gombak, dimenangi oleh UIA Empago. Kiranya 1, 2, 3 memang UIA sapu habis lah.
budak ini memang hebat dalam dunia pantun IPT, betul tak Hanim? Ya, betul tu. Jadi dia seperti dia sepertinya sepatutnya tukar daripada piala Gustav Negara kepada piala UIA Negara ke? Mungkinlah, mungkin itu pendapat saya. Memandangkan UIA merebut ketiga-tiga tempat yang utama, betul, kan? Betul tu Hanim. Memandangkan UIA menghantar tiga kumpulan, mana UIA Gombak menghantar dua kumpulan dan Pagu menghantar satu kumpulan, dan ketiga-tiga yang berjaya menempatkan diri di tempat tertinggi. Kiranya macam cukup hebatlah kita mampu untuk memukul rata kesemua pencabar-pencabar daripada universiti lain. Kalau kita dapat tengok, ada daripada Universiti Putra Malaysia, ada juga daripada UPSI dan juga beberapa lagi universiti lain. Betul tak, Nim? Betul tu. Saya sangat kagum ya dengan kita punya pemantun yang saya tidak jangka dan mampu mencapai. Sebab dengan kata kan, UIA ni last mendapat Johan Pesta Pantun ialah pada tahun 2014, di mana pemantun-pemantun pada ketika itu telah menjadi alumni pun, telah menjadi trainer pemantun UIA sendiri. Betul tu Hanim, telah menjadi jurulatih dan juga telah bekerja sekalipun. Macam kiranya macam kemarau kejuaraan lah di bumi ya, UIA. Dan dah lama. Alhamdulillah, pemantun-pemantun kita berjaya untuk mengembalikan kejuaraan ke bumi UIA. Walaupun tetamu kita pada hari ini bukanlah juara, tapi saya kira pengalaman mereka tu ialah pengalaman-pengalaman juara. Kerana kalau saya dapat recap semula, saya dapat imbas kembali sejarah perjalanan mereka di Piala Gusam Negara. Mereka telah bertemu dengan UIA, yang kumpulan yang mendapat Johan tu kita panggil UIAB, di peringkat separuh akhir, dan kalah dengan markah perbezaan markah hanyalah 0.5 sahaja ni. 0.5, tak satu. Satu pun bukan. Ya, satu bukan. 0.5 maknanya memang sangat sedikit je kekurangan yang berlaku. Dan saya kira memang kedua-dua kumpulan sebenarnya sama hebat, sama sepadan. Tapi Hanim, kalau pertandingan pantun ni dia bukannya ikut markah, dia ikut pencapaian. Kalau you menang, you dapat pergi peringkat seterusnya. Kalau kalah, akan berada di tempat ketiga dan keempat lah. Dan di peringkat tempat ketiga dan keempat tadi sekalipun, pemantun-pemantun yang berada di hadapan kita ni telah berjaya menumpaskan pasukan pemantun daripada UPSIA. Kerana apa? Kerana saya ada ketiga pertandingan tu. Dan okey, apa yang saya boleh highlightkan di sini lah, ada seorang pemantun yang ni dia sedang mencari Kak Lipa di taman. Saya terkejut. Dua kali pula tu. So saya kira dia sedang mencari dua Lipa. Jadi ketika pertandingan itu memang saya kira sangat sengit ya. Walaupun pertandingan tempat ketiga keempat dan mencari Kak dua Lipa tadi tu, memang UIA memberikan saingan yang cukup hebat dan berjaya menempatkan diri mereka tempat yang ketiga. Baiklah Hanim, seperti yang kita cakap tadi, hari ini kita adakan tarung pantun, betul? Betul, tarung pantun. Tapi bila kita nak mulanya ni? Okey, kita akan mula semua kita akan mula dengan tarung pantun kita nanti selepas saja kita berhibur dengan lagu Zapin Melayu daripada Lesti, hanya di IIUM FM Radio Kampus Anda. Kembali semula bersama saya DJ Syafiq dan DJ Hani, bersama dengan dua orang pemantun hebat wakil Universiti Islam Antarabangsa untuk pertandingan Pesta Pantun Piala Gustav Negara di IIUM FM Radio Kampus Anda. Baiklah Hani, seperti yang kita telah gembar-gemburkan tadi kepada pendengar-pendengar kita, yang kita akan adakan tarung pantun, betul kan Hani? Betul lah, tak lengkap lah kita punya slot pada hari ini kalau tak ada tarung pantun DJ Syafiq. Betul tu, sebab itulah kita jemput dua orang pemantun hebat kerana kita sama-sama nak uji kehebatan kedua-dua pemantun kita. Baiklah, dia sama juga Hanim yang macam tarung pantun yang pertama. Kalau kita ingat Dondang Sayang musim kedua episod 1, di mana kita bawakan saudari Iqbal dan juga saudari Izzah Mastura, mereka telah bertarung sebenarnya. Kiranya tarung pantun ini ialah tarung pantun pentas yang kedua, macam tu. Maksudnya macam musim kedua, bukanlah musim jauh sangat pula kan, sebab musim tengkujuh dengan musim jauh sikit lah. Jangan. Baiklah, sama juga seperti tarung pantun yang pertama yang kita dapat lihat sebelum ini, di mana pemantun pertama kita berikan kepada saudari Azni Shakira, akan menjualkan pantunnya kepada pemantun kedua, saudari Anis Amira. Dan saudari Anis Amira akan menjawab dalam masa 80 saat sahaja, di mana saudari Hanim akan merekodkan masa ya. 80 saat memang betul 80 saat lah. Kalau lebih kita akan suruh berhenti, kita akan tarik pen, tarik buku, jawab okay. Dan selepas itu habislah sudah pusingan pertama, kita akan berhibur dengan lagu pula. Selepas itu kita akan sama-sama melihat saudari Anis pula menjualkan soalan
kepada saudari Nur Azni Shakira. Dan saudari Azni Shakira pun diminta untuk menjawab dalam masa 80 saat. Kalau lebih tu kira kalah lah maknanya. Okay, jelas tak peraturannya kepada peserta-peserta kita? Jelas. Jadi saya kira selain daripada para peserta yang perlu bersedia, para pendengar juga perlu bersedialah sebab nak mendengarkan pantun-pantun yang hebat daripada dua pemantun UIA ni. Sekiranya anda terlepas episod pertama yang kami bawakan, iaitu Tarung Pantun juga, terlepas hendak mendengar bagaimana saudara Iqbal dan saudari Izzah bertarung pantun, pada kali ini jangan terlepas lagi. Betul tak DJ Syafiq? Betul tu ya. Di mana pendengar-pendengar kita minta untuk bersedia untuk menilai sendiri pantun-pantun yang hebat daripada mantan kita. Mungkin tiba-tiba keluar perkataan Kak Lipa pula dalam pantun mereka. Mungkin anda semua macam, Kak Lipa? Kenapa Kak Lipa ada dalam pantun? Buat apa tu? Kan? Jadi kita tak tahu. Jadi diminta untuk semua pendengar kita bersedia. Baiklah Hanim, bolehkah kalau kita nak mula sekarang? Boleh. Untuk apa kita tunggu lagi? Sebab saya pun dah tak sabar-sabar dah nak tengok pertarungan ini bermula. Betul tu Hanim. Jadi kalau kita nak mula sekarang, kita tanya dulu kita punya penarung-penarung kita pada hari ini. Saudari Azni Shakira sudah bersedia? InsyaAllah sudah. Okey, daripada 10, berapakah kesediaan? Skala kebersediaan tu? 10.3. Wow! Saya tak jangka ya jawapan seperti itu. Mungkin poin 3 tu ialah mengambil inspirasi tempat ketiga dari lagu standar yang lalu. Jadi kalau tempat pertama 10.1 ke? Gitu. Sikitlah macam tu. Baiklah, saudari Azni pula. Saudari Anissa Mira sudah bersedia? Sudah. Daripada skala 10, berapa? 11. Lebih yakin. Saya kira dah boleh nampak dah pemenangnya. Tapi adakah dengan skala kesediaan mereka itu mampu untuk mengukuh kejuaraan mereka dalam tarung pantun dan sayang pada petang ini, tengah hari ini? Baik, sama-sama kita akan uji. Kita akan mempersilakan. Dah sedia kan tadi? Sudah. So, kalau sedia, kita akan mempersilakan saudari Nur Azni Shakira untuk menjualkan pantunnya kepada saudari Anis Amira. Pantun yang akan dijualkan, mungkin boleh sebut tema lah sebab pendengar-pendengar kita nak tahu apakah tema pantun tersebut. Okey, pantun kita hari ini bertemakan kesetiaan. Kesetiaan. Sebab banyak yang curang kan akhir-akhir ini. Betul tu. Inilah pantunnya. Okey, kita mempersilakan saudari Azni Shakira untuk menjawab pantun. Diminta saudari Anis untuk mendengarlah soalannya. Dan mungkin boleh penyendara sekali. Sebab bercakap je suara dah sedap, nak dengar juga menyanyi. Betul. Silakan saudari Azni Shakira. Sendal nyanyi je lagu apa-apa tahu. Na 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 ganu kita. Mau semangat ganu. Inspirasi. Memandangkan pantun ni pasal nelayan sikit Sangat kena. Silakan lah, dipersilakan. Silakan. Okay. Nelayan jerih mendamba tenggiri di rentang pukat dalam limbungan. Mengapa masih menghias jari cincin pengikat bekas tunangan? Begitulah soalannya yang dijual sebentar tadi. Kenapa agak-agaknya saya terasa saya pakai cincin juga ni walaupun bukan bekas tunangan yang bagi. Betul. Jadi untuk soalan tadi, kita minta saudari Anis Amira untuk menjawab soalan tersebut dalam masa 80 saat bermula dari sekarang. Baiklah, sementara kita menunggu saudari Anis Amira untuk menjawab tu, mungkin saudari Nur Azni Shakira boleh terangkan sikit, adakah pantun itu berdasarkan pengalaman ke? Dah bertunang tapi putus pakai lagi cincin bekas tunangan. Ya, betul. So, biasanya orang buat pantun ni berdasarkan pengalaman sendiri biasanya lah. Ataupun adakah saudari sendiri merupakan nelayan yang buka di limbungan itu? Kita tidak tahu. Jadi kita minta saudari Azni Shakira untuk bedah sedikit pantun tadi. Saya rasa pantun ni dia sangat kena dengan jiwa-jiwa manusia yang berada kat luar sana lah. Mungkin ada kenangan yang masih tersimpan yang sukar untuk diluahkan, sukar untuk dilepaskan. Jadi kita nak tahu apa pandangan Kak Anis tentang ni nanti kan. Betul, sebab macam kalau kita dapat lihat di laman-laman sosial, di Instagram dan juga di Twitter, di Facebook, terlalu banyak kes-kes kecurangan ni lah, maknanya tidak setia ni. Bukan saja untuk pasangan yang bertunang, juga kepada pasangan-pasangan yang sudah berkahwin sekalipun, masih lagi berlaku kecurangan. Jadi saya kira soalan ni memang cukup rapat dan cukup dekat dengan masyarakat dan juga pendengar-pendengar kita yang sedang mendengarkan kita. Betul tak Hanim? Betul tu Syafiq. Dan memandangkan masa sudah pun tamat, kita macam
tak sabar-sabar juga nak dengar jawapan. Saya tak naklah cakap banyak sebab saya rasa pendengar pun tak nak dengar kita bercakap. Nak dengar jawapan, ha, nak dengar sekarang juga katanya. Bolehlah kita mempersilakan saudari Anis Amira untuk membeli pantun yang telah dijual sebentar tadi. Okey, baiklah. Saya beli ya. Boleh. Okey. Mekar sudah berbunga lalang, tapi tumbuhnya bukan di dahan. Rindu di hati tak pernah hilang, kenang kekasih dijemput Tuhan. Jadinya DJ Syafiq, bukan curang yang menjadi isu sekarang. Tak semestinya putus kerana curang. Betul-betul ya. Kalau kita dapat lihat interpretasi saudari Anis sendiri berdasarkan pantun tadi merupakan interpretasi yang cukup murni dan cukup baik, di mana saudari Anis telah menekankan bukan kecurangan sebenarnya yang membuatkan hamba putus tunang, tapi disebabkan tunangnya telah meninggal dunia. Sedih pula tiba-tiba. Saya juga rasa sedih sebab tak tersangka mendengarkan jawapan seperti itu. Betul, sebab saya kira sebab temanya ialah kesetiaan. Jadi macam jawapannya saya ingatkan something, sesuatu yang kesetiaan dan kecurangan lah. Yeah. Tapi saudari Anis telah putar, kita putar Anis, putar tema tersebut kepada sesuatu yang lebih dekat dan lebih menusuk. Di mana, oh macam saya cakap tadi itulah, memang sedih lah, betul tak ni? Ya betul tu, kita nak cakap yang kalau dengar sesuatu tentang kesetiaan ni, jangan hanya satu perkara je yang terlintas di fikiran kita seperti kecurangan. Nah, kita perlu lebih luas, kita perlu faham seseorang itu dalam sebab kenapa dia masih pakai cincin tunang. Bukanlah sebab dia dicurangi ataupun dia tak boleh move on, tapi sebab dia masih merindu pada yang telah pergi. Betul tak ni? Kalau kita dapat lihat kehebatan saudari Amira tadi, kita akan sama-sama melihat pula kehebatan saudari Azni dalam menjawab soalan daripada saudari Anis Amira. Tapi semua itu akan berlaku selepas saja kita mendengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Joget Pahang, hanya di AIUM FM Radio Kampus Anda. Kembali semula bersama saya DJ Syafiq dan juga DJ Hanim dan juga pemantun-pemantun wakil Universiti Islam Antarabangsa sempena Piala Pantun Gustam Negara yang telah berlangsung pada hari Sabtu yang lepas di AIUM FM Radio Kampus Anda. Baiklah, kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin baru saja mendengar kita, sebenarnya kita sedang berada di pentas tarung pantun Dondang Sayang AIUM FM, di mana kalau kita dapat lihat tadi, saudari Azni Syakira telah menjawabkan soalan berkenaan dengan kesetiaan dan telah dijawab dengan cukup indah daripada saudari Anis Amira. Dan kalau kita dapat lihat kehebatan kedua-dua pantun, pemantun ini, mungkin kita nak lihat pula lah kehebatan saudari Nur Azni Syakira dalam menjawab, betul tak Hanim? Betul tu, dan saya kira satu pantun jual dan satu pantun beli tidak cukup. Macam tak puas nak mendengarnya, saya sendiri tak puas dengar ni dua pantun baru ni. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemputlah saudari Anis Amira untuk menjualkan pantunnya kepada saudari Azni Syakira. Dipersilakan. Okey, baiklah. Jadi temanya rumahku, syurgaku. Kita lebih penyendas sikit. Rindu saya kat rumah. Lemak manis ala amboi, amboi. Santan kelapa ala amboi, amboi. Kupandanglah manis ala amboi, amboi. Anak siapa? Untuk dinda manis. Siapa? Ini soalannya. Merah warna, mawar berduri. Sayang ditinggal tidak bertuan. Kurang di mana teratak sendiri. Cuti penggal di rumah kawan. Macam tu. Saya tak terasa lah sebab saya kalau cuti penggal je mesti balik rumah. Tak boleh tak balik. Betul-betul. Mungkin saudari Azni rumahnya jauh sikit, jadi tak selalu lah balik rumah dan duduk di UID saja kan. Tapi bukan itu fokus kita yang ni. Fokus kita ialah saudari Nur Azni Syakira diberikan masa selama 80 saat untuk menjawab soalan tersebut bermula dari sekarang. Baiklah, sementara saudari Nur Azni Syakira sedang menjawab ni, sedang merangka-rangka jawapannya, mungkin kita nak tanya sedikit lah saudari saudari Anis Amira. Yeah. Kenapa pantun rumahku syurgaku? Kenapa tanya pasal cuti penggal tak balik rumah? Adakah saudari sendiri yang tidak balik ke rumah, ataupun adik-beradik, ataupun memang dah tahu yang saudari Nur Azni Syakira tak tiba-tiba balik rumah? Kenapa? Mungkin boleh terangkan sedikit apakah maksud pembayar, maksud-maksud kalau ada. Dia lagi dekatlah dengan kita sebagai pelajar kan.
kita pun dah dekat dengan cuti penggal ni. Ha, so saya nak cuba ujilah saudari Azni macam mana cara jawabnya. Nak balik ke rumah siapa agaknya? Dan seperti yang, kita tahu lah, cuti penggal kita ni sebenarnya bukanlah 4 hari seperti yang ditulis dalam academic calendar, tapi 2 hari saja, betul kerja Syafiq? Hari Khamis dan Jumaat saja. Jadi saya rasa soalan ini kena sangatlah dengan kita ni yang nak balik ke tidak ni, cuti penggal sama macam tak cuti ni. Betul, rasanya macam cuti hari Sabtu Ahad je. Oh ya, cuti weekend je. Betul, kalau macam hari Sabtu Ahad tu rasa seperti sehari. Kalau kami Jumaat sehari, memang Sabtu Ahad sajalah rasanya. Betul tak ni? Ya, betul tu. Dan memang sedap lah soalan ni. Saya rasa tak sabar-sabar nak mendengar jawapan daripada saudari Azni Syakira tentang apa pandangan dia kenapa cuti penggal di rumah kawan. Baiklah Hanimah, kalau kita dapat lihat masa telah mencapai apa saya cakap ni, masa telah tamat. Masa sudah mencapai 80 saat. Jadi adakah saudari Nur Azni Syakira sudah bersedia dengan jawapannya? Sudah. Nak sendal lagi boleh ke? Boleh. Panjang pun boleh. Minta ya, kita tak pernah jumpa. Selalunya kita bagi je ni minta. Tak apa, kita berikan masa untuk saudari Nur Azni Syakira dengan penyendalnya. Silakan. Okey, nak nyanyi sikit lah. Boleh, banyak pun boleh. Di angkasa nan luas, terbang sang helang bebas, melebarkan sayapnya. Okey, tadi pasal helang. Ini pasal terbang pula. Pantun ni pasal kenari. Lain sikit. Okey, dengarkan. Silakan. Hinggap kenari di dahanku ini, mengharap awan surutkan kelam. Teratak sendiri, tiada penghuni, di rumah kawan tumpang bermalam. Itulah jawapannya. Betul. Saya kira jawapan yang bijak ya, kerana dia bukan tak nak balik rumah sebab rumah dia kekurangan ke, tak ada air ke, tak ada api ke apa. Tapi sebabkan kat rumah tak ada orang. Mungkin ibu dan ayahnya pergi haji ataupun umrah barangkali ya. Ya, betul tu. Mungkin pergi haji dan umrah, jadi sunyi lah kita tanpa mak ayah di rumah. Tanpa mak ayah di rumah, tak adalah penyeri kat rumah, betul tak? Betul. Adik-beradik pun mungkin sedang bekerja, dan kita je tiba-tiba sedang belajar ni. Nak balik rumah tak ada orang. Takut juga kan, tambah-tambah saudari Azni sendiri merupakan perempuan. Jadi macam bahayalah kalau duduk rumah seorang. Jadi memilih untuk tinggal di rumah kawan. Saya kira jawapan yang sangat bijak ya. Kita berikan tepukan sedikit untuk saudari Nur Azni Syakira dan juga saudari Anis Amira. Wow, memang sama hebat, sama sepadan. Bagaikan pinang diracik-racik. Macam hebat sangat sampai saya yang terburai. Macam ya Allah, tak boleh nak fikir dah macam tu. Sangat hebat ni. Apa pendapat ni? Pendapat saya lah, saya memang rasa macam tak sia-sia kita menjemput dua tetamu kita pada hari ini. Sebab macam saya cakap lah, bukan tetamu biasa, dan telah pun mereka menunjukkan keluar biasaan mereka tu. Saya tak tahulah imbuhan yang saya guna ni betul atau tidak. Tapi nak gambarkan yang memang tak rugilah kita menjemput mereka pada hari ini. Jadi apa yang kita ada sekarang ni, DJ Syafiq? Betul tu Hanim. Dengan berakhirnya pantun jawab daripada saudari Nur Azni Syakira sementara tadi, maka berakhirlah sudah tarung pantun Dondang Sayang AIMFM kita pada minggu ini. Dan kita akan umumkan siapakah pemenangnya. Adakah sekarang Hanim? Tidak, bukan sekarang kerana kita akan umumkan selepas saja kita berhibur dengan lagu Entah Jadi Entah Tidak daripada Datuk SM Salim dan Datuk Sheila Majid, hanya di AIMFM Radio, kampus anda. Dengar lagu ni tau. Ini asyik Hanim Panwatu. Kembali semula bersama saya DJ Syafiq dan DJ Hanim di dalam slot Dondang Sayang AIMFM Radio, kampus anda. Baiklah Hanim, seperti yang kita telah jalani sebentar tadi, kita telah habis pun tarung pantun AIMFM kita. Jadi sekarang kita akan nobatkan pemenang untuk tarung pantun kali ini. Jadi saya nak tanya ke Hanim, dalam banyak-banyak pantun tadi tu, ada 4 kan, sudah jamak dah lah. Dalam banyak-banyak pantun tadi tu, yang mana satukah yang Hanim nak angkat? Baiklah, saya sebenarnya nak angkat pantun beli yang dijawab oleh saudari Anis Amira lah, sebab pada saya sangat sedap. Jadi boleh tak kalau saya nak pilih saudari Anis Amira sebagai pemenang mengikut kesukaan saya sendiri? Selfish tak?
Saya kira macam memang betul jawapan Sarah dan Anis Amira tadi itu sedap. Tapi saya sebenarnya tak nak angkat pantunan itu, sebab saya sudah tahulah Sarah dan Anis Amira memang pantun-pantunnya sedap. Jadi saya rasa nak mengangkat pantun daripada saudari Azmi, iaitu pantun soalannya yang berbunyi melabuh pukat di lala limbungan, kenapa pakai cincin tunang tu kalau ada putus tunang. Saya rasa saya nak angkat yang tu kerana saudari Azmi sendiri ialah pemantun yang baru. Jadi saya rasa untuk mantun baru buat pantun sesedap itu memang satu pencapaian yang sangat hebat lah. Jadi saya kira saya nak angkat saudari Azmi sebenarnya. Jadi macam mana ni, saya teringin juga nak tanya para pendengar sebenarnya siapa yang patut dinobatkan sebagai pemenang, memandangkan saya dan Syafiq ni tidak mencapai kata sepakat. Jadi macam mana sebenarnya ni Syafiq? Itulah Tuan Hanim. Jadi kalau macam tu, kita biarkan pemenang kita, pendengar-pendengar kita menentukan pemenangnya, tapi kita kena umumkan pemenang sekarang lah Hanim kan. Mungkin masing-masing ada pandangan masing-masing. Mungkin selepas ini kalian semua boleh memberi komen di kita punya laman sosial, siapakah yang layak, selayaknya menjadi pemenang. Tapi sekarang kita akan umumkan pemenang. Kalau Hanim katanya nak mengangkat saudari Ani sebagai pemenang, tapi kalau saya nak mengangkat saudari Nur Azmi Syakira, maka kedua-duanya ialah pemenang. Sekarang. Tapi kita tak tahu lagi komen-komen daripada pendengar-pendengar kita. Mungkin banyak yang mengundi saudari Anis Amira. Dan juga katanya ramai kawan-kawan saudari Azmi Syakira yang mendengarkan kita pada hari ini. Mungkin mereka semua mengundi saudari Nur Azmi Syakira. Ya, mungkin. Kita tak tahu. Jadi saya macam tak bolehlah nak pilih seorang je pemenang, sebab nanti tak adil pula. Dah betul. Saya pula yang pilih. Nanti ramai dah pula budak-budak KL datang serang konti kita. Takut saya. Tak nak pilih. Okey, jadi dengan berakhirnya tarung pantun tadi, maka berakhirlah sudah slot kita pada hari ini. Sukalah kiranya kalau saya nak menjemput tetamu kita untuk berkongsikan sedikit. Mungkin mana-mana platform yang dapat pendengar-pendengar kita layari, sekiranya pendengar-pendengar kita nak dengar lebih lagi berkenaan karya-karya dan juga diri pemantun-pemantun kita. Kita mungkin boleh jemput dulu saudari Nur Azmi Syakira. Okay, mungkin semua boleh mengikuti perkembangan saya dekat Instagram saya @aznisha. Sebab situ saya akan upload lah gambar-gambar pertandingan yang saya dah masuk. Okay. Macam mana nak eja tu, Aznisha tu? A-Z-N-I-S-H-A. A-Z-N-I-E-S-Y-A. Okay. Okay, so terima kasih kepada Sarina Azmi Syakira. Okay, sama-sama. Atas kesediaan berkongsikan pantun-pantun yang sedap. Mungkin di laman sosial Instagram dan juga laman sosial lain saudari Azmi Syakira ada berkongsikan juga pantun-pantunnya. Jangan lupa untuk layari dan menikmati pantun-pantunnya di sana. Baiklah, kita mempersilakan pula saudari Nur Ani Asamira. Bagaimana sekiranya pendengar-pendengar kita nak dengar lagi pantun-pantun pasal suami meninggal, isteri meninggal? Untuk ikuti perkembangan saya, boleh follow saya di Instagram Anis_Amira_Amin, Anis Amira Amin. Dan Facebook saya Anis Islam. Biasanya pantun saya buat di WhatsApp status, tapi takkan saya nak berkongsi semua orang nombor. Jadi bolehlah ikuti yang dua tu dulu. Sebab yang kat situ pun ada jugalah berkongsi pantun-pantun. Ada gambar-gambar. Itulah ni, misalnya lihat pemantun-pemantun UIA ni ada juga berkarya di laman-laman sosial Instagram. Kerana apa? Kerana mereka semua ini sebenarnya hendak memartabatkan dan memudayakan pantun di dalam masyarakat Universiti Islam Antarabangsa ini. Betul tak Anim? Ya, betul tu. Dan saya rasa selain daripada menukilkan pantun-pantun di laman sesawang, mungkin antara saudari Anis Amira ataupun saudari Azni boleh berkongsi macam mana pula kalau para pendengar kita yang terdiri daripada pelajar UIA nak mempelajari pantun dalam UIA ni. Macam mana nak bertemu dengan anda berdua untuk anda bawa mereka belajar berpantun? Bagaimana? Okey, kita dekat UIA ni ada kelab bahasa. Kelab bahasa tu malam ni kebetulan pula malam ni ada perjumpaan kelab bahasa tu. Kita akan belajar pantun malam ni. Jadi malam ni boleh datang ramai-ramai ke ICC Foyer 3, Foyer 3 dekat CAC pukul 8 malam ni. Malam ni para pendengar, jangan buat-buat tak dengar pula. Malam ni pukul 8 boleh datang. Terbuka kepada ahli kelab ataupun semua? Semua boleh. Bila masuk je, automatik jadi ahli kelab. Semuanya secara kebetulan ya pada hari ini. Maknanya macam pada malam ni, InsyaAllah Kelab Bahasa dan Persuratan Melayu akan mengadakan latihan pantun ya. Betul, saudari Anis Syakira? Betul. Dan saudari Anis Syakira akan berada di situlah.
Ya, semestinya. Oh, ya, jadi kalau kita nak berjumpa pemilik suara yang menyanyi dengan sedap tadi, bolehlah datang ke CAC pada malam ini. Betul, sekiranya hendak diuji lagi kehebatannya, mungkin malam ini yang datang, siapa-siapa yang ingin datang, boleh menunjukkan pantun kepada Saudari Azmi Syakira. Manalah tahu jawapannya masih lagi sedap ataupun sudah busuk. Jadi, pada minggu hadapan, apa yang kita bawakan kepada para pendengar? Baiklah, sebab kita dah habis ni kan, kita nak tutuplah. Pada minggu hadapan, insyaAllah kita adakan tarung juga. Tapi bukan tarung pantun lah, sebab minggu ni tarung pantun. Tapi tarung apa? Kita rahsia dululah ni kan. Rahsia lah, memandangkan DJ Syafiq tak tersasul pada minggu ni, rahsia lah. Kalau tersasul, kita akan bongkarkan lah. Tapi tak tersasul, alhamdulillah kita rahsiakan. Jadi kita harapkan kepada semua pendengar kita agar sentiasa berada dalam keadaan ceria dan juga sihat sejahtera. Hani nak pesan apa-apa dekat pendengar kita? Tak ada apalah, sebab setiap minggu pun saya dah pesan. Rasanya benda yang sama juga saya nak pesan. Jangan lupa nantikan kami pada minggu hadapan, hari Selasa jam 12 hingga 1 tengah hari di IIUM FM Radio Kampus anda. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.